Ah, mana pula pergi dia? Aduh. Mana ni? Come on lah. Aduh. Bukan. Weh, anti-ten. Bukan. Weh, mana intro aku? Aduh, intro. Come on lah. Mana pergi intro? Okay, jumpa. Intro. Assalamualaikum semua. Yes, bersama aku lagi Izwan Nohaza. Apa khabar semua? Aku harap korang semua sihat-sihat sejahtera hendaknya. So, selamat pagi diucapkan kepada semua. So, sekarang hari Sabtu. So, sekarang waktu pagi dalam pukul 8:30 macam tu lah. Korang nak tengok aku punya Y15 tak? Aku dah lama tak update aku punya Y15 kan? Okay, jom kita tengok Y15 tu. Tu? Y15? Wak. So, aku sebenarnya baru lepas basuh motor aku. So, bersih lah. Sedikit update tu aku punya Y15. Nah, kalau perasan, aku dah pakai box. Tu, nampak? Aku dah pakai box. Then, kalau korang perasan lah. Tak tahulah korang perasan ke tak kan. Ha, ada sedikit pembaharuan lah dekat aku punya motor. Ha, okey lah. Nak tahu apa dia? Sebenarnya, dah tak ada line merah dekat aku punya rim. Nampak tak? Nampak tu. Dah tak ada kan. Ha. Lepas sini tengok belakang kan. Nampak dah tak ada kan. Ha. So, nampak cantik sikit lah motor aku sebab dah tak ada line, line merah tu kan. Nah, ini daripada belah sini pula kan. Nampak tu. Yes, motor aku cover set masih sama, tak berubah, cuma aku dah pasang bob balik. And then line hitam tu dah tak ada. Sorry. Line merah tu dah tak ada, aku dah buang. nak tahu aku buang macam mana? Senang saja, aku guna marker pen. Kalau tengok cuaca kan. Cuaca. Jom. Cuaca memang best gila, cerah. Nampak? Langit pun cantik. Siapa ride hari ni memang best, tapi aku tak ride. Sebab aku dah hal, aku nak repair aku punya kereta kan. Yes, so ini aku punya Y15 lah. Macam korang nampak, box ni aku pakai GV wildcat 25 liter ni. Dan rack dia aku pakai rack tu, bukan rack monorack GV. Sebab kalau monorack GV dia akan ikat dekat bawah ni, tapi yang monorack rack tu ni diikat dekat sini. So sebenarnya samalah dengan GV, cuma brand je lah. Lain-lain tak ada apa, masih sama. Itu je lah kot update untuk aku punya Y15. Wey, siapa main bisikal? Bye. Okay, sebenarnya kan aku bukannya nak cerita pasal Y15 sangat pun. Y15 aku sama je lah. Saja je nak update apa yang dah aku buat dekat Y15 aku kan. Minor adjustment lah sikit lah. Sebenarnya aku nak beritahu korang. Ha, aku nak buat unboxing. Tadaaa. So, ini barang ni aku beli daripada Shopee. Biasa, Shopee. Online Shopee. Aku malas nak pergi kedai. Sebab aku tengok price dekat kedai dengan price dekat Shopee ataupun Lazada, harga dia lebih kurang dan kadang-kadang lagi murah dekat online Shopee. So, why not aku beli dekat online Shopee. So, korang nak tahu aku beli apa? Jom kita buat unboxing. Thanks kepada seller. Nama seller ni Sing Motorcycle Accessories. Alamat dia Jalan Ipoh On Jaffa, Ipoh Perak. Boleh tahan jauh juga lah daripada Ipoh aku beli kan. Korang akan linkkan dia punya link dekat bawah, dekat description. So kau buka kat description bawah, nanti aku akan letak link barang yang aku beli ni. So kepada seller, thanks bro. Apa yang aku beli? Tadaaa. Susah nak buat kau. Oh man. Ha. Wah. Barang yang aku beli. Tada, ini dia. Nampak? Sebenarnya aku beli brake disc. So ini brake disc untuk Y15. Kalau baca kat sini, shit. Oh man. Kalau kat sini dia tulis LC 150 front 290
MM. Original besar dia berapa? 27 eh? Aku tak ingat. Tak silap aku eh. Kalau salah tolong betulkan. Tak silap aku 270. So ini 290. Besar sikit lah. Kalau baca kat sini dia tulis Yamaha Genuine Part and Accessories kan. Tapi aku tak pasti ni ori ke tak. Dan kalau tengok kat sini daripada Indonesia lah. Nampak tu Yamaha Indonesia Motor Jakarta Indonesia. So aku assume benda ni adalah ori Indonesia lah. Bukan ori Malaysia lah. Harga untuk disc ni aku dapat RM85 macam tu. So siap postage semua bla bla gedebuk-gedebak. Tak sampai RM90 macam tu lah. Tapi aku dapat ni sebab promotion untuk Chinese New Year tau. So sekarang punya price aku tak pasti. Korang boleh check, aku bagi link kat bawah, korang tengok harga dia sekarang berapa lah. Tapi yang waktu yang aku beli ni Chinese New Year punya promotion. So aku dapat harga RM85 siap postage. Nampak tu, masuk kat sini. Ting, nampak ni. Dia tulis sini RM80. Bila aku check kat Shopee, dia pun aku nampak RM80. Keting. So apa lagi, membat saja. Tapi bila dah beli ni baru aku tahu sebenarnya disc ni dia tak floating. So dia just macam disc standard biasa lah, cuma dia besar. Itu je lah beza dia. Tapi ni dia satu piece je, sebenarnya ni wayang je lah lebih. Sebab tu murah. Ya, ni lah dia disc je. Aku tak buka lagi. Tak payah buka kot sebab aku tengok nampak okey je. So ni disc dia colour merah. So nanti aku akan buat video lain, aku pergi ke kedai Alex. So nanti kat sana tu semua complete semua. Nanti aku minta tolong Alex untuk pasangkan benda ni lah. Aku barang ada lah macam setakat Allen key, spanner apa semua tu. Tapi nak buka Allen key yang dekat disc ni, dekat rim tu, dia susah tau. So kalau pakai Allen key biasa yang murah-murah ni, kalau kau buka nanti dia akan looskan screw tau. So aku tak nak ada masalah tu semua. So aku akan bawa disc ni ke kedai Alex. So aku akan minta tolong dia pasang lah. Macam ni disc besar, kau tarik sikit je dia dah start cengkam. Dia jadi ringan tau. Aduh, ringan lah. Aku nak nampak kelainan, aku nak nampak benda tu nampak ada disc besar kat situ. Aku ambil kalau merah, ambil kau. So kalau rim hitam, lepas tu ada disc merah kat situ, memang nampak kan. Kalau tak nampak, aku tak tahu kata apa kan. Okay, untuk sedikit kelainan, aku akan baca 2 ataupun 3 komen yang menarik yang korang komen dekat bahagian komen dekat aku punya video. So macam ni, siapa nama dia ni? Ishraf Zuhairi. So dia beritahu sini, saya suka tengok, saya suka sangat dengan vlogger abang ni. Terbaik abang. Thanks tengok video aku. Alright, jangan lupa subscribe aku. Satu lagi, nama dia Mat Zuki. So dekat sini dia cakap, kesudahannya aku tengok video ni serta komen ni, akhirnya RS150 aku booking. So dia tengok video aku yang aku review Honda RS. So thanks. Tahniah kepada Mat Zuki dah beli RS kan. Satu lagi, aku pilih satu lagi lah. Satu lagi ni daripada apa nama dia ni, Jom Kayuh Untuk Sehat Malaysia. Dia tahan panjang juga dia punya dia punya nama kan, Jom Kayuh Untuk Sehat Malaysia. So dia beritahu kat sini, dah subscribe bro, nice video, nak subscribe juga daripada bro. Okay, so aku dah subscribe dia. So kepada korang semua, korang boleh subscribe dia juga. Nama channel dia Jom Kayuh Untuk Sehat Malaysia. Yang aku nampak dia ni bawa basikal, vlog sambil bawa basikal, boleh tahan juga lah. So korang boleh tengok, check out dia punya channel. Alright, so aku rasa alright, video sampai kat sini aja. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang suka video ni, korang boleh buat thumbs up macam ni. Aku cuba dapatkan 200 like untuk video ni guys. Alright, yang belum subscribe channel aku, boleh subscribe channel aku. Senang je, kau tekan je button subscribe tu. Lepas tu tepi tu ada loceng, kau tekan loceng tu, nanti kau akan dapat notification kalau aku upload video baru. Alright, macam biasa, yang memotor, motor yang elok. Yang buat kereta, buatlah kereta hati-hati. Yang penting, jangan lupa aku guys, Izon Oza. Bye, Assalamualaikum, bye.